Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Hari ni aku akan ajar korang trik untuk dapat duit banyak dalam masa satu hari. Dengan satu trik je. Trik ni senang je. Tapi korang kena buat lah sebelum ada update baru. So trik dia macam ni. Dalam game Car Parking Multiplayer. So aku kat game tu, aku nak tunjuk kat korang. Okay, kat tepi ni akan ada gambar macam kotak ni kan. Setiap hari kalau korang buka, korang boleh claim. Dia akan bagi duit dalam RM100,000, RM80,000, RM70,000. Lagi satu, diorang akan bagi kereta. Kadang-kadang diorang bagi skin. Macam aku dapatlah skin ni. So aku akan ajar korang cara-cara untuk dapat duit juta-juta dalam satu hari. Kalau korang tak percaya, korang tengok video sampai habis. Ni Malaysia punya video. Tengok, support. First korang buka setting. Korang search date. Okay. Korang jangan set auto. Contoh macam sampai mana korang tu, korang tukar. Macam aku dah buat sampai Jun. Aku buat sampai 19 Jun. Kena tutup dulu game kereta tu. Kotak tak jadi. Tukar balik. Korang cuma perlu set date je. Tukar-tukar date. Nah, korang boleh claim. Dapat RM109,000. RM109,000. Lepas tu tutup lagi. Buka lagi. Lajak lagi satu hari. 20. Lepas tu korang buka lagi game tu lagi sekali. Claim lagi. Dapat lagi duit. Korang buat lah banyak-banyak kali sampai duit korang banyak. Tak perlu pun korang nak tengok video bagai. Tengok iklan nak dapat duit RM10,000. Nak hack. Ni tak payah hack pun dapat. Buat apa main hack? Nipu. Dan ni clean lagi. Baik lagi. Dapat lagi. Okay. Lepas korang dah contoh korang dapat duit. Dapat sebanyak mana yang korang nak kan. Contoh korang dah ada 2 juta. Korang dah macam penat nak buat kan. Korang tutup game. Buka setting balik. Set date automatically. Automatically. Set date auto balik. Ah, macam tu. So. Macam tu je lah. Proses dia. So sampai di sini saja video saya pada kali ini. Jangan saya eh. Aku. Pada kali ini jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Ciao lu.